tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Empat dinding ini hanya satu jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal. Tidak ada perabotan. Hanya tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu, tidak mungkin saya lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Mudasir, kenapa? Tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Dulu kamu cerita di surat. Sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang kampung mengurus sawah. Setahun lebih kita saling berkirim surat. Tapi setelah musibah datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak secantik dulu lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu dulu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu. Penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal busuk, bacin dan tidak layak dipandang-pandang. Jijik ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya. Keluarkan saya dari kamar ini lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polisi Raja di Raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap nasib warga negaranya. Pekerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara,
cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar kelihatan bekerja di mata atasan dan disebut punya kesetiakawanan yang kuat terhadap sesama warga negara. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan para TKW seperti saya selalu bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula, perlu kekuatan diplomasi agar para pejabat kita dihargai oleh orang asing. Tapi kenyataannya, para pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan orang-orang asing. Karena dianggap malas dan bodoh, tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana mungkin memenangkan perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa Tarsan? Sebelum maju pun, sudah kalah lebih dulu. Akibatnya, kita yang selalu menjadi korban. Dikorbankan. Mudasir, kemarilah. Mengapa tetap berdiri di pojok itu? Disitulah tempat saya buang air besar dan kecil. Ini hanya sebuah kamar. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya disekap di kamar ini tidak bisa saya tulis di surat. Mana mungkin berkirim surat. Di sini tidak ada kertas, pulpen, amplop, perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena ada matahari. Malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa, mengapa tidak menolong? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur badan. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, punggung, dada, perut, paha, semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, setrikaan. Saya tidak berdaya. Seperti bola yang disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi bertubi-tubi. Apa salah saya? Kamu Indun, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakan berulang kali. Saya Indun. Bangsat, bajingan, pencuri,
sidang pengadilan yang tidak memihak, supaya saya bisa diperoleh pembuktian bahwa saya tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya ruang ini, penjara ini, sebelum dipukuli. Kepala saya ditutupi karung, lalu saya diseret. Sebelum pintu dikunci, karung mereka buka dan ternyata saya di sini. Di kamar ini, sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat. Bekas-bekas luka di tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa saja sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka kasih makan saya sehari sekali. Minuman di termos plastik yang bocor. Saya makan dan minum di gelas dan piring yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan seperti apa yang telah saya terima selama ini. Saya memang pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Sebab para aparatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing ini, Indon lagi. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentu, mereka akan lebih percaya kepada sesama, sebangsa, dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh. Saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya mencuci, memasak, mengurus taman. Saya sendiri yang di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang saya memasak tengah malam. Itu pun jika para tamu berminat makan malam. Tak apa, semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri, sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh. Semua kondisi saya terima. Setahun saya terima gaji, dan kamu tahu sendiri, Mudasir. Sebagian saya tabung, dan sebagian saya kirim ke kampung. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad, di ujung tahun kelima, saya pulang membawa ringgit sebanyak-banyaknya. Agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal hidup di masa depan. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan pria mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu, sekitar pukul 11 malam.
Nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah famili di luar kota. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di samping saya dengan dia menatap. Buru-buru saya duduk di sudut, kepala ranjang. Balas menatap dengan mata heran. Saya sampai tidak sempat menanya. Lebih tepatnya, tidak berani karena terperanjat. Ya, saya tidak sempat menanya apa maksudnya masuk ke kamar saya. Tapi naluri saya bilang, sebagai seorang perempuan, ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu. Saya mulai ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia berbaring dan dengan isyarat tangan menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggeleng, tubuh gemetar. Dia melotot dan dengan isyarat tangan kembali menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng dan duduk meringkuk di sudut dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia akan menerkam saya. Saya sudah siaga. Jika hal itu dia lakukan, saya siap memukulnya. Tapi untunglah, hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, menatap saya dengan mata menyala, lalu berjalan menuju pintu. Membuka pintu, menutupnya lagi dengan keras. Terdengar suara langkah semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosa majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Ah, Mudasir, saya baru sadar. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itu makanya saya dipukuli, ditendangi, disiksa macam begini. Siksaan memang tidak saya alami. Tidak langsung saya alami. Maksud saya, sampai bulan ke-15, keadaan sudah masih berjalan normal. Tapi, di bulan ke-16, majikan lelaki mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, indon lagi, setara anjing. Pukulan dan tamparan mulai saya terima dari nyonya majikan. Kadang dari anak lelaki mereka, saya diam. Tidak sudi menjawab. Jelas, saya tidak mencuri. Saya rajin sembahyang. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya takut hukuman akhirat dan saya selalu ingat. Saya percaya kepada hukum sebab akibat. Pada bulan ke-16 itulah, nasib masa depan saya ditentukan.
laki-laki majikan mengaku kehilangan uang, begitu juga anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki kembali mengeluh kehilangan uang, kali ini dalam jumlah banyak. Sayalah itu kambing hitam yang harus menanggung akibatnya. Ya, saya dipukuli lagi bertubi-tubi dengan setrikaan panas karena saat itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Dan di hari itu pula lah saya dihajar, disebek, lalu disekap di kamar ini. Memang aneh. Ya, penyiksaan ini sungguh sangat tidak jelas konsepnya. Tapi kenyataan, penyiksaan ini jelas-jelas bukan impian. Saya mengalaminya. Tapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan mereka? Dulu mereka betul-betul saudara serumpun. Banyak menampung para pekerja asal Indonesia. Saling menghormati dan banyak belajar dari kita. Mereka pernah mengangkut banyak cendekiawan kita untuk mengajar mahasiswanya. Tentu dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Dalam tempo singkat, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Jadi, tidak perlu lagi belajar dari kita, Indonesia. Mereka jauh lebih maju. Lalu, mereka mulai menanam modal di mana-mana dan menerima berbagai jenis modal asing. Puluhan ribu pekerja di mana-mana dimasukkan, dibawa masuk karena mereka dibutuhkan. Tapi pekerjaan kasar bukan lagi bagian bangsa ini. Para imigranlah yang mengerjakannya. Bagian mereka, terutama memikirkan bisnis dan kemajuan diplomasi politiknya. Sambil mencaploki kawasan negeri tetangga. Selangkah demi selangkah. Mereka berani membuka kasino. Dan hasil pajaknya yang besar dipakai untuk membangun negeri ini. Semua tahu, sebagian besar para penjudi datang dari Indonesia. Artinya, uang berjumlah besar mengalir dari Indonesia untuk membangun negeri jiran. Sukses bertubi-tubi bikin percaya diri mereka semakin besar. Lahir banyak orang pintar, diplomat handal yang disegani barat. Tapi mereka sadar tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semua berasal dari negara tetangga, Indonesia. Maka dengan uang, mereka mulai mengangkut para seniman. Tugasnya menciptakan kesenian baru agar bisa disebut asli asal dari tanah mereka sendiri. Tak puas dengan itu, mereka nekat mencuri berbagai jenis kesenian, flora dan fauna. Semuanya dengan sangat yakin diakui sebagai milik mereka. Kini, mereka ibarat orang kaya baru yang yakin bisa membeli apa saja. Lintang pukang mereka membeli apa saja. Jika saja perkaranya
selesai dari masalah, selesai dengan masalah curi-mencuri kesenian. Mungkin saya tidak akan sengsara seperti sekarang. Tapi mentalitas orang kaya baru itu sudah sedemikian meracuni setiap orang di negeri ini. Mereka yakin bisa membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang mereka berhak menyiksa siapa saja. Para pekerja yang bekerja untuk mereka lebih sering dianggap sebagai budak yang layak disiksa. Jika dianggap telah melakukan kesalahan atau tidak sudi menuruti hajat serono mereka. Mereka tak lagi takut dengan hukum. Bukankah uang mampu membungkam mulut hukum? Di zaman modern seperti sekarang, mentalitas majikan yang berkuasa sepenuhnya atas para pekerja muncul lagi. Mereka mengibaratkan diri sebagai penguasa Romawi, pemilik budak. Dan mereka meminta, mereka merasa berhak untuk menyiksa atau membunuh semua budaknya itu. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah, saya masih suci. Tidak ada yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau bunuh diri. Itu tekad saya. Lelaki satu-satunya hanyalah kamu. Saya sesuci Dewi Sinta. Janganlah kamu menjadi Rama yang meragukan kesucian Sinta. Saya tetap setia. Meski resiko berkorban nyawa, percayalah kepada saya, Mudasir. Jangan berpaling, jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hanya hayalan tidak penting lagi. Saya butuh kamu. Biarpun kamu tidak nyata, kamulah satu-satunya harapan. Saya juga tahu, kamu marah karena dulu saya langsung tinggal pergi untuk pergi bekerja. Padahal kita baru menikah 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Tidak mungkin di negeri sendiri saya mampu menggait penghasilan sebesar saya bekerja di negeri ini. Berapa gaji paling besar sebagai seorang pembantu di Jakarta? Di negeri ini, saya bisa memperoleh gaji 5 kali lipat. Dan itu sangat menggiurkan. Ya, betul. Saya tahu. Menggiurkan, tapi dengan resiko yang sangat besar. Apalagi untuk perempuan semuda saya. Saya yang selalu kamu bilang cantik dan menarik. Saya tahu. Tapi saya sudah menghitung semua resiko. Saya yakin bisa menahan setiap godaan. Sebesar apapun godaan itu, ajaran agama jadi pegangan. Nasihat orang tua, terutama
ikrar pernikahan kita. Banyak tameng yang membentengi saya. Lakon saya terjadi dalam dunia nyata, bukan dalam dunia maya, bukan di layar putih. Saya Atika, saya bukan bintang film. Mudasir, bagaimana kabar Mak dan Bapak? Mereka sehat-sehat. Encok Bapak sudah sembuh. Saya pernah kirim uang. Lumayan besar jumlahnya. Bapak bisa berobat ke dokter dengan uang itu. Membeli obat yang asli. Bukan obat eceran di toko rokok. Asma emak masih sering kambuh. Saya pernah kirim Alkisah. Ingat, alat itu sangat bermanfaat jika asmanya kambuh. Pakai, jangan ragu. Lagi pula, uang kiriman saya juga sangat cukup untuk membeli tablet-tablet mencegah asma. Bukan tablet kodian yang dijual murah, tapi obat paten dari dokter. Saya yakin pasti bisa sembuh. Mudasir, kamu dengar? Ada orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir? Mudasir? Di mana kamu? Mudasir? Mati jika memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua yang saya alami. Entah kepada siapa. Ya, kepada siapa saja yang mau mendengar. Saya akan ceritakan sampai akhir. Sampai hal-hal paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu. Yang sebenarnya terjadi atas diri saya, kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya terima harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia ditentukan. Tidak ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan.
Ambillah itu. Aku terus terbang. Saya lelah meminta tolong. Entah beratus kali saya berteriak, tapi tidak ada yang datang untuk menolong saya. Apakah tidak ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang, bisa dimaklumi. Tapi sebulan, itu seharusnya sudah bisa membuat masyarakat curiga, bisa saja dianggap ada terjadi pembunuhan. Pembunuhan. Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar kita hilang rasa percaya diri. Dan kita dipaksa merasa sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tidak ada lagi kebanggaan. Kita sering diabaikan. Jadi bahan ketawaan, kita sering dihapus dari peta dunia. Tapi kita tidak pernah merasakan